Selamat pagi IKMF FOI. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama gue Rivaldi Sianda dari FOI 2018. Halo IKMF FOI, kenalin nama gue Ica, FOI 2019. Gue Reza Tarik dari FOI 2018. Kesan gue selama mengikuti acara inaugurasi ini ya, pada saat kegiatan pre-event itu sangat seru, menarik banget deh pokoknya. Yang pasti inaugurasi buat gue udah memberikan banyak banget pembelajaran, pengalaman, serta momen-momen menarik untuk kita mahasiswa baru mengenal lebih jauh terkait FOI maupun IKM FOI keseluruhan. Menurut gue, inaugurasi tahun ini merupakan inaugurasi inovatif, kreatif, dan adaptif. Lagi-lagi, inaugurasi tahun ini kembali dilaksanakan secara online. Namun, hal tersebut tentu tidak akan mematahkan semangat dan juga kemarin acara yang akan dilaksanakan oleh teman-teman FOI 2021. Para acara inaugurasi yang telah dilaksanakan juga sangat menarik dan meriah dengan games-games yang dihadirkan. Besar harapan gue ya, acara inaugurasi tahun ini sama serunya dengan kegiatan tahun-tahun lalunya seperti inaugurasi 2018, 2019, 2020. Jangan sampai inaugurasi 2021 ini gak seseru itu. Gue berharap inaugurasi tahun ini bukan cuma jadi ajang hiburan semata buat kita semua, tapi benar-benar memperekat hubungan antar IKM FOI, antar angkatan, dan juga antar anggota IKM FOI 2021 sendiri. Harapan gue semoga inaugurasi inovatif, kreatif, dan adaptif ini bisa jadi inaugurasi yang paling berkesan khususnya untuk angkatan kalian, angkatan 2021. Sejarah inaugurasi ada di tangan kalian semua, jadi jangan sampai nyesel karena inaugurasi tahun ini nggak datang untuk kedua kalinya. Semoga di puncak acara nanti juga bisa semakin menarik, meriah, dan tidak lupa maksud diadakannya acara inaugurasi dapat disampaikan dengan baik. Untuk menjadikan kegiatan ini seru ya, tentunya kita membutuhkan partisipasi teman-teman dari angkatan 2017, 2018, 2019, 2020, dan juga terutama 2021. Oleh karena itu, jangan lupa hadir di kegiatan acara inaugurasi FOI angkatan 2021 pada tanggal 6 November tahun 2021. Ditunggu di sana, semangat 2021 dan sukses terus. So, teman-teman, jangan lupa buat terus pantengin IG-nya. Stay tuned and don't forget to join with us. See you teman-teman. Jangan lupa untuk join main event inaugurasi di tanggal 6 November 2021 hari Sabtu ini. See you guys. Jangan lupa hadiri puncak acara inaugurasi FOI 2021 pada hari Sabtu tanggal 6 November. Inaugurasi FOI 2021, ragam aksi, bangun kolaborasi.